siap juga aku sahur tapi kok kayak sepi kali ya puasa ini si saya pun kok tumben lah nggak kesini dia kamu udah sahur apa belum itu ya <tuk> tapi aku dengar tadi kayak suara kontang ku kulonteng dia masak kayaknya udah sahur sih dia oh udah aku cuci dulu lah piring-piring kotor nih ngo Hai aja Oh iya adjan lohmak Ma udah aja lomakmak e, ga sahur kitamakmakmak e, mana nggak mama ini enggak bangun-pul Mak banjir, mak, mak banjir. Di mana banjir nak di mana? Enggak ada lo mak banjir, mak. Kita nggak sahur. Udah lo itu, mak. E. Kau pun heboh kali ngejutin aja kau. Udah jam berapa rupanya ini? Udah jam 5 itu lo, mak. Udah ajan, pun. Hah? Iya. Loh, kayak mana kita ini kesiangan kita ini jadi nggak sahur? Jadi kayak mana ini, mak? Ya puasalah, kan kau tadi malam udah makan banyak kau, masa kau nggak kuat? Ih, mama ini. Kalau siang nanti lapar lah, Ma. Eh. Kau lah, Udah sekolah pun masih nggak kuat juga. Udah puasa lah, nak. Nggak boleh kayak gitu. Masih kuat itu. Udah baca niat dulu cepat. Ih, ya udahlah. Niat tuh, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu soma an adai pardusari romadona haji sanati lillahi ta'ala. An Ih kok kayak basah ini ya rawa-rawaku. Ih apa halangan aku ini? Ah masa sih? Oh iya halangan aku ini. Udah tidur lagi kau tidur tidur tidur. Mama mau ke belakang dulu. Udah cepat tidur. Iya ma. Kayak mana ini ya? Apa kuat si Kestel ini nanti puasa? Apalagi kalau ditengoknya aku nggak puasa, makin merajalela dia minta nggak puasa pula nanti. Udahlah aku bilang aja aku puasa, pura-pura aja aku puasa biar dia tetap puasa. puasa nih panasnya berasa kali ya udah sore pun panas sekali tapi panas-panas kayak gini pun harus tetap ada kegiatan ini kalau puasa nggak boleh malas-malasan eh, sumi itu sum apa kak mau kemana kau mau ke depan aku mau beli tepung mau buat apa kau kok nyari tepung mau buat kaki nyamuk crispy aku kak ih enak kali itu sum buatkan aku sepuluh ribu ngapa sum untuk buka puasa aku nanti ya? Alah, ngapain harus beli nanti kuantarkan samamu banyak juga nyak kaki nyamukku di rumah. ih segan kali lah kakak dek janganlah kayak gitu. Alah, kayak udah sama siapa aja lo nanti kuantarkan ya udahlah aku pergi dulu takut ketinggalan angkot aku ya? iya sum hebat kali lah Sumiati ini ya adalah kriuk-kriuk ini buka puasa tapi kenapa di depan aja kok naik angkot? Anak ah, gilanya, Cicu Minyak. Rame kali ya di pajak tadi ya. Iya, tapi aku herannya kan, Is. Kok naik semua ya? Ayam aku beli tadi nih, ha. 35 sekilo. Kayak mana lagi nanti ini mau lebaran? Gak heran lah, ayam segitu. Dencis aja sekilo 25 loh. Kayak mana coba? Is, sumpah karena puasanya ini kalau nggak puasa udah aku godain abang itu kan lumayan aku dapat lima belas ribu sepuluh ribu sekilo kan biasanya oh. aku sering kayak gitu ya ampun Isaya bagus kok nggak usah puasa aja lah kalau ada niat 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 kau kayak gitu menggoda godain orang berkurang pahala puasa kau itu dah ya kan seandainya sih orang nggak ku apa apain nggak ku godain abang itu kau berpikiran negatif aja sama aku padahal aku udah tangga kau yang paling lama udah ah nanti kelamaan kita buka bukaan udah lah yuk cabut ya lai saya, saya buka-bukaan 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 nama bang itu kau kurasa. I i i janda-janda gang Suparni ini lo, dari mana habis belanja ya? Eh iya, Kak, kau baru pulang dari sawah? Iya lo, Ning, panen daun ubi tadi aku, tapi langsung habis diborong sama long-along itu. cair cairlah kau, Kak. Belum aja lebaran udah nerima duit aja kau. gak ada sisa-sisa -si ubi kau soalnya mahal kali dipajak tadi. Gak ada lagi lois, tadi habis semua sama orang itu. Nantilah 10 hari lagi nanti panen lagi tuh aku. Oh iya, ya udahlah kan nanti kalau misalnya kau panen kau kabarin aku. Wih, parah kali harga-harga sembako dipajak loh Kak. Cocok kok rasa ayam 35.000, beda dikit sama ikan dencis cuma 25.000. Bedanya berapa? Cuma 10.000-nya. Oh iya, udah 25.000 sekarang dencis. Semalam masih 15.000 loh Ih tahu kok kak si Isaya. Ah, ah, apa mulut kau mau menggosip kau kan? Enggak loh. Para kali kau, aku masih di sini udah kau ceritain. Ning, nih puasa ini puasa. Udahlah pulang dulu lah, aku mau nyiapin ini untuk bukaan. Kenapa dia merajuk? Ngeluh dia tadi kak, katanya mahal kali harga-harga ikan itu dipajak katanya. Terus kau tahu digodainya abang-abang jualan ikan itu biar dapat murah dia. Oh. Masa sini? Kok ngeri Ini si saya ini puasa-puasa pun dia kayak gitu. Kau puasa, Kak? Tadi puasa. Cuman di sawah tadi aku motel. Kak tahan aku panas sekali loh nih. Ayo sini ya duduk yuk. Ya ampun Kak Mu. Kok pada nggak puasa kayak gini sih kita Kak? Loh kau nggak puasa juga nih. Kenapa kau nggak puasa? Iya Kak Mu. Kesiangan aku kan. Terus tiba-tiba Kukira bisa laku aku pasar. Pas mau ke kamar, -kamar rupanya bocor aku kealangan. Oh, Alani, nih pantas ringan kali mulut menceritain orang. Tapi sekesel si puasa kan puasa sih Kestel kak makanya aku bagusan ngelayap aja lah aku daripada nanti aku di rumah kan mau makan mau minum nampak dia nggak merengek dia minta buka juga ya bagus lah kayak gitu jangan pula nanti nampaknya kok nggak puasa dia pun jadi nggak puasa kan kayak gitulah kak makanya aku bilang sama si saya tadi bagus kok nggak usah puasa aja lah daripada kau godain godain abang apa aku bilang kayak gitu kan loh si Bor diri tuh mana sih tadi rumahnya kok tutup aja? eh pasti menggosip kan puasa lu ini Mana ada lo kami menggosip bor-bor kalian nampak si Tari? Soalnya rumahnya nggak pernah buka. Gak tahu aku dia di mana. Aku pun baru pulang dari ladang loh ini. Aku pun baru pulang dari pajak. Kok ngapain nyariin si Tari? Nggak ada. Rencananya aku mau bagi-bagi. Ini aku kan ada kue. aku bagi-bagi ya sama dia, sama kalian juga. Kue apa itu, Bor? Ya banyak kuenya. Kue lapis, kue cucur ubi, apa lapis ubi, kue bingkang. Banyaklah ini kue rebus-rebusan pun ada kan enak makan yang manis-manis karena buka puasa itu kan harus yang manis-manis kan alhamdulillah ya, dapat rezeki loh kita nih iya walaupun kita nggak puasa ya kan loh nggak puasa kalian kau kayak gitu gak laku kasih masa aku ngasih yang nggak puasa nggak dapat pahala laku kok kayak gitu sih kan bisa loh untuk besok bor Ya kalau untuk besok ya besok lah aku kasihnya. Kalian udah tua-tua pun bukannya puasa. udahlah lah, tempat ya aja aku. Loh kak, Bor! Bor! Halangan kau! Mana ada aku halangan? Kau tengok itu celanamu itu bisa pula kau halangan kayak gitu pun gak terasa Ah! Masak sih! Eh iya! Digit pacet kayak gini Eh ya kok kayak gini banget lah pos aku Gak mungkin lah Pantesan tadi sakit perutku, kupikir karena aku nahan lapar Berarti karena mau dapat aku tadi ya Udahlah bersihkan dulu ke dalam sana kau, ah. Iya, bersihin ke dalam aja. Sekarang kita makan kuenya, kan kau udah nggak puasa, yuklah lah. Hi, gagal puasa lah kok kayak gini ceritanya aku. Ya udahlah, aku bersihin dulu. Kok tiba-tiba jadi males masak gini aku ya? Kok jadi mager? Kayak mana ini nanti aku mau buka, apa beli aja? Udahlah belanjaan tadi untuk sahur aja lah nanti aku masak. Beli aja kayaknya e pun di belakang. Hmm. enak ini kuenya. Si diri ini buat apa beli dia? Hmm. Mana mungkin dia buat, Kak? Beli nih dia. Mana paling dia buat kue? Dia tuh pandainya ngerusuin aja. Suara siapa itu? Suara Nining. Belum pulang dia. Masih tempat kamu ngomong. Besar kali bajumu. Ah ya, udah gak puasa dapat kue lagi. Jangan kuat kali suaramu nanti dengar orang nggak enak loh Bor ya kan nih. Ya udah lagian kayak mana yang punya rumah pun kan gorila sih Bor besar badannya. Ya udahlah daripada aku pakai baju berdarah kan. Aku juga mau coba ini ini kuenya. Aduh. Gak Nggak puasa kalian. Ih parah kali kalian ah ngeri kali. Aku halangan is. Aku pun. Baru ada aku dapat, itu masih ada bekasnya. Mau kutengkokkan Ih, jijik lawa! Ah. Terus, kau, kamu kok nggak puasa? Kenapa? Hmm. Motel dia di sawah tadi, katanya dia gak tahan puasa panas sekali, kan? Nguruk-nguruk pasir, katanya kan nggak tahan buka. Dia motel, katanya ini bocor kali mulutmu. Wah, oh, kamu, kamu kayak anak-anak lah. Kau bisa pula lah ke motel. Udahlah puasa puasa pun berantem iya kau pun puasa puasa is godain tukang ikan ya kau Hah? godain tukang ikan siapa yang ngomong kak Hah? siapa yang cerita sama kau kayak gitu ya ini loh sini ning kan dia kawanmu ke pajak dia lah yang bilang Astagfirullahaladzim Kak Mumu, nggak boleh kayak gitu loh Kak puasa loh ini Hebat kau ya Ning, nggak puasa langsung bablas mulut kau ceritain aku Ih, sanggup kali kau sama aku kayak gitu ya Tapi memang betul kan kata si Ning, kau puasa puasa ngodain tukang ikan mana ada aku godain tukang ikan itu loh wa orang aku bilang sama sini nih kalau misalnya aku nggak puasa aku godain tukang ikan itu biar aku dapat diskon harga murah aku bilang gitu ih astagfirullahaladzim kok kayak gitu sih kau ning astagfirullahaladzim ih daripada batal puasa aku udah pergi aja lah aku ah ih mampus mana dia boy is saya marah kau ya nggak lah nggak mungkin saya marah kan dia masih puasa kau pun gak mau ngapain kau bilang Ya kau pun nih, kenapa pula lemes sekali mulut membilangin aku motel? Sanggup orang itu kayak gitu ya, menguji imanku aja di bulan puasa, astagfirullahaladzim. Ih. Mana mama ya, kok belum pulang-pulang pula, -pulang? apa tepat Eh itu Bu Is. Bu Is! Eh, apa Kestel? Ibu ada nampak mama, soalnya dari tadi ke Pajar belum pulang-pulang loh Bu. Oh nyari mamanya dia mampus kau nging, kugolangkan kau, tengok aja. Bu Is, ditanyain eh. kok diam aja loh, udah capek lo tadi kayak lari lari. Itu, kau nyariin mama kau kan, kau tengok di belakang rumah wak mumu, di situ ada mama kau, kau tengok mama kau di situ nggak puasa lagi makan kue sama wak mumu sama wak Bordir. Nggak eh, oh. puasa mama, eh, ma e. <laughs> mampus kau kaning, biar tahu rasa kau. Astaghfirullahaladzim aku kan puasa kok jadi balas dendam kayak gini batal apa gimana ini ya ya Allah ampunilah dosaku ya Allah ih jadi kebawa emosi aku gara-gara orang itu kan ih enak ya Bor kau beli di mana ini Bor mm -mm. nggak beli aku dikasih mama mertua jadi enak kan rasanya kan eh mak mama nggak puas sama eh makan kue itu apa nak? itu mama mama halangan makanya mama makan kue alah mah bilang aja mama nggak sahur tadi jadi nggak kuat puasanya terus itu dibilang halangan wah mau mua borir itu halangan juga nggak mungkin sama-sama Kestel, kok nggak tahu apa-apa loh nak kalau halangan itu kok udah dibilang mamanya halangan ya halangan perempuan itu ada istimewanya Isma Kestel lapar loh mak eh minta apa mak Mana boleh kayak gitu kestel bentar lagi maghrib bukannya ditahan sedikit. Wima, masih lama lo maghrib, ma. Udah lapar kali lo kestel Udah tahan aja lah, bentar lagi maghrib lo kestel Masa begitu aja pun nggak tahan, sayang lo puasanya nak. Itulah kau, kau rasakan lah. Bukannya kau ikat anakmu ini atau kau ikutkan pesantren kilat sana biar nggak kesini dia tadi. Kau kira anakku setan diikat ikat kestel Eh, kok di bawahnya nih? Kestel! Awas kau makan itu ya kestel Iya, Udahlah itu berarti memang, udahlah karmaku lah itu berarti karena aku golangkan nih saya tadi nggak ada sebenarnya dia godain tukang ikan. Memang aku aja yang fitnah dia. Amilia Ha apa wa? Eh apa kak? Orang aku nggak ngapa-ngapain kok. Kan masa andainya sih, kau jangan sujud aja sama orang jadi lupa aku kan ngeplay aku kan. Uh, kan seandainya iya, ya. lo Nini. Uh. Ya kan seandainya sih orang ngaku nggak ngapa-ngapain juga nggak ku godain. Kau terlalu ini berpikiran negatif sama aku jadi kayak gitu. Evet.